Dedi Setiawan, warga Perumahan Cerme Indah, Kecamatan Cerme Gresik, diamankan oleh warga Desa Tunggun, Kecamatan Paciran, Lamongan. Pemuda 27 tahun ini diamankan warga setelah bersama dengan 3 temannya mencuri burung kicauan milik Sintia, warga setempat. Sebelumnya pelaku bersama 3 rekannya mencuri burung murai yang ada di halaman depan rumah korban. Saat hendak membawa kabur burung curian, korban melihat para pelaku dan langsung berteriak maling. Pelaku kemudian kalang kabut berlarian, namun warga berhasil menangkap salah satu pelaku, sementara 3 pelaku lain berhasil kabur. Salah satu pelaku sempat menjadi bulan-bulanan warga. Warga geram lantaran selama ini kerap kehilangan burung kicau. Untuk menghindari amukan warga, pelaku kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian. Di hadapan petugas kepolisian, pelaku mengaku sudah beberapa kali melakukan aksi pencurian burung kicau. Sedangkan untuk yang di Paciran ini, pelaku baru 1 kali. Itu pun diajak oleh salah satu temannya yang berhasil kabur. Hei, awakmu itu nyolong sembiro, nyolong mana itu sembiro? Kasih pingkali ini, Pak. Pingkali ini. Lah, awakmu dijakan sopo nyolong Dika. Eh? Dika. Nah, ini Dika sering gak nyolong mana? Sering, Pak. Nah nyolong dong, ini Paciran, di daerah Paciran jenis bolak balik. Duka pak, terus saya inginkan sampai nyolong ke Paciran, cuma inginkan pula diajak nih gue. Arek piro bisa nyolong? Sekawan. Lasing lian yang lagi? Bukan, tapi kenal pak, kenal di Paciran di Gadok dulu. Lian ini cuma eru ngotong mawon. Sing lian ini mayu, bisa mayu. Apa mau kecekel? Iya. Lah itu rencananya duit mau beok gue. Nggih, biasa Pak nggih kebutuhan sehari mangan terus rokokan. Memang kerja apa tapi? Wira swasta Pak, ngewangi ibu kali bapak dan pasar. Sementara itu dari hasil penangkapan ini, petugas berhasil mengamankan 2 buah kunci dan 1 buah gembok. Sementara itu petugas sudah mengantongi 3 identitas pelaku yang melarikan diri. Zulkifli Zakaria, JTV, Lamongan.